Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penserangga job dan hekopan terpeken dimanapun kalian berada ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, Allahumma amin. Kembali lagi bersama Mimin yang akan memberikan berita terupdate seputar si tampan serangga job dan si cantik hekopan terpeken. Baik, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Berikut informasinya. Baik, disini terlihat tema dari salah satu akun fans Haiko dan Azob, yaitu Haizofan Malang, yang dimana disini terlihat ada unggahan terbaru ya, Mak. Waktu lagi syuting buku harian seorang istri nih, Mak, Rangga Azob tiba-tiba dibuat ngakak dengan aksi Haiko Pandai Dragon yang bikin kocak. Abisnya Haiko Pandai Dragon, ada aja nih tingkahnya yang bikin Rangga Azob gagal fokus ya, Mak. Gemes banget nih katanya kalau ngelihat si cantik ini. Koko lucu banget, Masya Allah. Koko nih mood bad poster banget buat Azob katanya. Abisnya Koko ngegemesin, pantesan Bang Azob bahagia banget nih katanya sama Koko. Katanya itulah kenapa Pak Azob kelihatan lebih muda dari umurnya. Abisnya setiap hari dikasih vitamin bahagia mulu tuh sama Koko WKWK. Katanya seneng banget kalau ngeliat Koko bisa ketawa lepas gini. Masya Allah, tapi Koko tetap cantik aja ya, Mak. Natural banget. Maupun pakai make up atau tanpa make up, Haiko Pandai Dragon tetap terlihat cantik. Pantas aja Azob betah sama Koko, abisnya kelakuannya bikin gemes. Ya Allah, kok benar-benar nojain jaim katanya. Gemes banget kalau ngeliat Haiko Pandai Dragon terlihat manja ke Azob. Aduh, kok gemesin banget kamu. Gimana Azob nggak makin bucin? Abisnya Koko gemes banget ya, Mak. Mungkin itu saja ya, Mak, yang dapat Mimin sampaikan. Mimin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.